Gak ada yang pernah tahu gimana nasib orang itu beberapa tahun kemudian. Jangankan beberapa tahun, satu pekan ke depan aja kita gak pernah tahu perubahan apa yang akan Allah kehendaki terjadi dalam kehidupannya. Maka pesannya para ulama cuma satu, jangan pernah memandang remeh orang lain, siapapun itu, berasal dari latar belakang manapun ia, karena sangat mudah bagi Allah meninggikan satu orang dan merendahkan satu orang lainnya, mengangkat derajat seseorang lalu menghinakan yang lainnya. Sangat mudah bagi Allah. Jangan remehkan siapapun.